Halo warga YouTube, kembali lagi di channel saya Nyana Putra. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber alami di tahun 2023, dan ini sudah dibuktikan di beberapa channel dan terbukti berhasil. Seperti apa, kita lanjut setelah intro yang satu ini. Oke, kembali lagi di channel saya Arjana Putra, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari 1000 subscriber alami di YouTube. Dan teknik ini sudah saya praktekkan di beberapa channel dan terbukti work. Dan buat kalian yang mau belajar bagaimana cara mendapatkan subscriber alami, kemudian bagaimana cara mengembangkan channel, konten segala macam, tonton video ini, jangan di skip sampai selesai. Oke, saya akan membuka satu buah video. Ingat ya, disclaimer, satu buah video yang sudah saya upload ke YouTube, dan di sini teman-teman bisa lihat analitiknya. Kalau di sini di tutorial ini kita langsung praktek aja, no teori sama sekali, karena kalau teori tanpa praktek itu hasilnya bakal nol banget. Jadi teman-teman kalau ada teori baru atau praktek apapun itu segera dipraktekkan atau segera dicontoh. Kalau teman-teman misalkan nonton teori, segera aja langsung praktek gitu. Jangan disimpan. Jadi kalau kita dapat teori terus praktek, kita kan tahu hasilnya gitu. Nggak cuma sekedar dapat teori aja tapi nggak praktek, itu hasilnya nol. Apalagi teman-teman nonton teori tapi langsung komen doang, nggak dipraktekin, ya udah selesai, nggak ada hasilnya gitu. Nah, di sini yang pertama-tama teman-teman bisa lihat untuk analisanya, teman-teman untuk konten ini itu diupload sekitar 4-5 bulan yang lalu dan mendapatkan 130.000 penayangan, 6.200 jam tayang. Teman-teman cuma butuh 4.000, ini udah dapat 6.200, dan teman-teman cuma butuh 1.000 subscriber, dan dari satu konten aja saya dapat 1.200 subscriber, dan estimasi pendapatannya 1,1 juta. Nah, di luar estimasi pendapatan, kita singkirkan aja dulu estimasi pendapatan karena kita di sini nggak ngomongin pendapatan ya. Kita di sini ngomongin subscriber. Dan kita juga nggak ngomongin jam tayang, nanti akan ada lain video lagi. Oke, nah di sini saya akan membahas subscriber dulu, mungkin jam tayang akan di lain video saya bahas, saya kupas. Kalau ngomongin masalah subscriber yang alami, tentunya kalau subscriber alami itu datangnya dari mana? Datangnya dari YouTube langsung. Nah, ada beberapa sumber yang bisa kita manfaatkan untuk mendatangkan subscriber. Yang pertama adalah penelusuran YouTube ya, dan yang kedua adalah rekomendasi video atau fitur jelajah. So, teman-teman, di sini untuk penelusuran video atau untuk video ini yang tertinggi itu datangnya dari penelusuran video. Yang dimana kalau teman-teman misalkan ke YouTube dan melakukan pencarian, itulah penelusuran video. Jadi logikanya adalah di sini judulnya adalah re-upload lagu bisa dapat dolar, bisa dapat duit dari YouTube. Dan kalau kalian ketik, silakan aja ketik re-upload lagu dapat duit di YouTube, teman-teman bisa menemukan video ini atau enggak. Nah, ini fakta dan datanya dapat penelusuran YouTube. Paling gede ya sumber trafficnya. Jadi logikanya adalah, kenapa orang-orang bisa dengan gampang menemukan video ini? Yang pertama adalah SEO, kemudian yang kedua adalah isi dari kontennya. Ya, SEO itu mencakup banyak banget. Jadi buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara upload video ke YouTube dengan benar, teman-teman bisa tonton video yang ini ya. Baru upload video auto banjir view. Oke ya, teman-teman bisa tonton ini atau linknya nanti saya letakkan di bawah atau di sebelah kiri dari video ini ya. Tonton aja ini biar paham dulu bagaimana cara upload video basicnya banget yang benar ya. Kita bicara yang benar dulu. Untuk memenangkan persaingan di penelusuran YouTube. Oke ya, coba kita ya, upload lagu dapat duit dari YouTube. Coba kita search di sini. Dapat duit dari YouTube. Oke. Coba kita search. ini mah enggak cuman satu ya. Ini banyak banget. 1 2 3 4. Ini banyak banget. Dan ini ada yang 2,7 juta ya untuk view-nya, tapi ya itu di lain video, lain konteks. Ini ada yang karaoke juga, dan ini teman-teman bisa lihat, ini benar-benar penelusuran dari YouTube. Coba kita rubah ya, karena ini kan sesuai banget dengan judul saya. Coba kita rubah. Re-upload lagu dapat uang, menghasilkan uang dari YouTube. Jangan duit lah, uang. Coba tetap video saya semua ya.
Jadi ini semua sudah dioptimasi sedemikian rupa supaya bisa menguasai mesin pencari. Caranya seperti apa? Nah, buat teman-teman yang kemarin apa namanya? Sudah dapat ya, sudah dapat di batch pertama YouTube Hack V1 rahasia 100 juta pertama di YouTube. Teman-teman bisa buka di materi lanjutan rahasia mendapatkan cara memenangkan persaingan dengan channel lain topik sama ya. Ini teman-teman bisa baca dan di materi menengah cara riset kompetitor YouTube dan teman-teman bisa tonton lagi cara maksimalkan kinerja judul dan thumbnail. Oke ya. Dan yang terakhir teman-teman bisa tonton cara riset kata kunci agar bisa juara di mesin pencari. Oke ya. Di sini teman-teman bisa temukan materinya di bikinpanduan.com, linknya ada di bawah. Rahasia 100 juta pertama dari YouTube. Oke ya, YouTube Hack versi 1 ya. Di sini saya lengkap membahas semuanya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa lihat ini contoh-contoh penerapannya. Jadi saya semua bongkar di sini di YouTube Hack V1 buat teman-teman yang dari Telegram dan subscriber dari komunitas yang sudah mendapatkan materi ini, selamat ya. Dan teman-teman bisa buka di sini di materi lanjutan dan materi menengah ya. Bukan pemula, dari materi menengah. Dan di sini saya lengkap dari pemula, persiapan, praktek dan juga expert. Oh ya, oke ya, semua. Dan cara-cara ini sudah saya terapkan di channel Freelancer Kece. Teman-teman bisa lihat Freelancer Kece itu adalah channel yang baru banget 9 hari yang lalu. Ini sempat saya promosikan di channel Arjana Putra, tapi sekarang udah dia dapat penonton organik. Teman-teman bisa lihat 16 jam yang lalu ini mendapatkan 765 penonton. 16 jam yang lalu dengan subscriber 660. Gimana caranya? 660 subscriber tapi view-nya bisa lebih gede dari subscriber. Nah, dan 16 jam yang lalu ya. Nampak yang pada faktanya di mana kalau 660 subscriber tuh nggak mungkin semuanya banget nonton. Gimana caranya? Yaitu saya tadi bilang, itu caranya adalah riset kata kunci dan juga memaksimalkan cara uploadnya, thumbnail dan judul. Oke ya, seperti itu penerapannya. Ini adalah bukti nyata satu buah channel yang berkembang dengan cukup pesat. Oke, lanjut tentang pembahasan subscriber. Nah, di sini bagaimana kok bisa subscriber itu bisa subscribe channel kita? Karena kebanyakan begini. Kebanyakan misalkan kita dapat penayangan 10.000 atau 100.000, biasanya itu subscriber yang nyantol cuma dikit, dan bahkan yang 1 juta view aja mungkin yang nyantol subscribernya cuma dikit. Nah, yang pertama yang subscriber cari ketika misalkan pertama kali ke YouTube nih, re-upload lagu menghasilkan uang di YouTube, yang pertama adalah yang dilihat adalah thumbnailnya, thumbnail dan juga judulnya. Itu yang pertama kali dilihat. Oke ya, thumbnail dan judul. Kemudian tugas kita sebagai kreator adalah menyesuaikan isinya dengan thumbnail dan judul. Kita boleh kok membuat thumbnail semenarik mungkin atau judul semenarik mungkin atau apapun lah, deskripsi semenarik mungkin. Oke ya. Tapi harus sesuai dengan isinya. Karena kalau tidak sesuai dengan isinya atau jauh dari isi yang diharapkan oleh penonton, maka teman-teman nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi cara kita memaksimalkan subscriber adalah bagaimana cara memaksimalkan view supaya terkonversi jadi subscriber yang besar juga gitu kan, adalah memaksimalkan isinya. Isinya adalah benar-benar sesuai dengan thumbnail dan juga judulnya. Oke ya, seperti itu caranya mengkonversi supaya subscriber itu datang semakin maksimal. Nah, yang pertama dicari adalah bagaimana kita menjuarai pencarian. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk penonton bisa klik. Karena begini, teman-teman bisa tonton di sini ya, di video tadi yang saya bilang tadi, di video ini ya. Video ini teman-teman bisa tonton di sini. Caranya membedakan satu video dengan video yang lain. Jadi kalau saya di sini biasanya itu kalau thumbnailnya itu saya meriset dulu dengan thumbnail-thumbnail saingan saya yang membahas konten serupa, kemudian saya membuat thumbnail yang berbeda baik dari segi warna apapun itu. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita misalkan ada di posisi yang sama dengan mereka, jadi thumbnailnya itu ada pembeda, ada yang lebih menarik yaitu thumbnail dan juga judulnya. Jadi penonton akan melakukan atau memberikan pilihan ke video kita semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sekeren mungkin editing thumbnailnya. Oke ya, di sini sudah dijelaskan ya cara membuat thumbnail yang menarik gratis tanpa skill. Oke, setelah itu klik, barulah kita bekerja untuk memaksimalkan videonya. Bagaimana cara menarik video, bagaimana pembawaannya, bagaimana isi videonya, bagaimana cara menjaga retensi penontonnya. Dengan seperti itu ya, dengan seperti itu, maka ketika penonton puas dengan isi video kita, dia tidak akan ragu-ragu atau dengan sukarela akan subscribe channel kalian.
Nah, itu kan langkah pertamanya. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan subscriber, kita kan udah berhasil di step pertama nih, subscriber udah ada. Dan bagaimana caranya Bang supaya subscribernya lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi dari konten ini? Caranya adalah dengan mendapatkan rekomendasi video. Nah, teman-teman juga ada ya di sini ya, teman-teman di materi lanjutan cara mendapatkan rekomendasi video. Nah, kok bisa Bang rekomendasi video menghasilkan subscriber lebih banyak lagi? Nah, dari step pertama ini kita loncat ke rekomendasi video, yaitu memaksimalkan semuanya. Kan kita udah punya penonton nih, subscriber udah banyak. Kita pancing penonton untuk melakukan komentar segala macam. Supaya apa? Supaya di video tersebut kelihatannya aktif dan YouTube merekomendasikan videonya. Nah, ketika YouTube merekomendasikan videonya ke banyak penonton atau ke lebih banyak penonton lagi, nah di situ kesempatan kalian untuk mendapatkan subscriber lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Gak cuma 1.200, mungkin bisa 10.000, view-nya juga bisa jutaan. Seperti itu. Jadi itulah cara alami step by step-nya. Kalau misalkan pertanyaannya adalah dari sosial media atau dari keluarga di WhatsApp segala macam, itu alami atau enggak? Jawabannya adalah alami, ya. Asalkan teman-teman melakukan dengan cara yang benar, enggak spam link segala macam, sebar sana sini segala macam, itu akan jelek ke impact-nya ke channel kalian. Jadi bukan masalah salah atau enggak, tapi agak buruk aja gitu. Kalau link-nya disebar secara spam ya, sana sini segala macam. Kalau dari keluarga itu wajar banget kalau kalian misalkan pertama kali ke YouTube sebar link ke keluarga segala macam untuk support, itu nggak masalah dan bagus banget kalau menurut saya pribadi ya. Disclaimer lagi, ini adalah opini saya pribadi. Dan kembali lagi, itulah rinciannya bagaimana cara mendapatkan subscriber yang alami. Yang alami itu datangnya dari YouTube, dari penelusuran, dari rekomendasi, dari fitur jelajah, dari fitur-fitur YouTube. Itu yang cara yang alami. Dan bagaimana dengan support sub? Sebenarnya kalau support sub ya itu alami juga ya. Kalau saya bilang ya, disclaimer, ini opini saya pribadi, alami juga kalau yang teman-teman ajak support sub itu ya memang menonton video kalian. Itu akan alami deteksinya. Dan sebisa mungkin ya, walaupun kalian support sub, buatlah video yang memang menarik. Jangan support sub tapi videonya asal-asalan, dan bahkan ada yang support sub tapi nggak ada video sama sekali di channel. Ya itu spam-spam juga gitu. Atau bahkan baru bikin channel udah support sub, ya itu nggak bakalan masuk. Teman-teman minimal bikin channel dulu lah, atau mungkin bukan bikin channel, bikin video dulu lah, 5 atau 10 video gitu, supaya ya penontonnya bisa alami, dan ketika ada pergerakan di situ YouTube akan merekomendasikan video kalian ke penonton-penonton lain. Seperti itu. Jadi kalau kalian nggak punya video, ya YouTube merekomendasikan apa? Dan apalagi kalian nggak ada video terus subscribernya udah ada, ya itu aneh lagi, lebih aneh lagi, dan itu pasti akan drop lagi. Seperti itu. Oke, mungkin sekian aja video saya. Dan buat teman-teman yang mau jadi YouTuber ya, dengan benar, step-step by step dengan benar, dengan terurut, teman-teman bisa ke bikinpanduan.com dan ambil materi rahasia 100 juta pertama di YouTube. Dan ini lagi sale ya, 235.000 yang tadinya 575, dan ini untuk 100 orang pertama. Oke ya, buat selamat buat kemarin yang dari grup Instagram, bukan Instagram, Telegram dan juga WhatsApp yang sudah ambil materi ini, selamat. Kalian udah belajar YouTube. Dan sekian video saya mengenai bagaimana cara mendapatkan subscriber alami di YouTube. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See you. Oke, mungkin sekian video saya mengenai bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber di YouTube alami tahun 2023. Buat teman-teman yang pertanyaan seperti biasa, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you.